Kembali di Selamat Siang Indonesia, peringati Hari Jantung Sedunia NET bersama Dompet Duafa, berbagi bersama 25 pasien pengidap kelainan jantung bawaan. Berbagai kegiatan digelar di Aula Shelter Sehati Dompet Duafa, Batu Ampar, Jakarta Timur. NET bersama Dompet Duafa peringati Hari Jantung Sedunia di Aula Shelter Sehati Dompet Duafa, Batu Ampar, Jakarta Timur. Berbagai kegiatan digelar bagi 25 anak penyidap kelainan jantung bawaan yang sedang menjalani perawatan proses penyembuhan. Di antaranya permainan, dongeng edukatif, dan melukis. Kita hadir di sini sebagai salah satu bentuk kepedulian dan kontribusi kita untuk isu-isu yang menyangkut seperti kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, dalam rangka memperingati Hari Jantung Internasional. Jadi kami hadir di sini bersama Dompet Duafa dan komunitas kelainan jantung bawaan. Sangat tersentuh ya dengan perjuangan dari para anak-anak kita di sini untuk bisa melalui penyakit jantung bawaannya, beserta juga seluruh keluarga pendampingnya. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kepada anak-anak pengidap kelainan jantung. Untuk tetap semangat, terus berkembang meraih cita-cita meski dengan kondisi keterbatasan kesehatan. Dompet Duafa berterima kasih sekali dengan adanya media, teman-teman public figure yang mensupport kita. Kita kan kalau kegiatan-kegiatan seperti ini kan seakan-akan sendirian aja kita. Kalau dengan adanya beliau-beliau ini kan semakin kita semangat bahwa kepedulian itu harus memang selalu harus dihadirkan. Gak peduli ada pandemi, gak peduli ada kendala-kendala apapun, kita terus harus bersama-sama. Kegiatan ini juga diapresiasi orang tua. Karena selain menguatkan, juga menyadarkan banyak yang peduli terhadap shelter Sehati pengidap kelainan jantung bawaan saat ini. Alhamdulillah ya, acara hari ini jadi benar-benar menguatkan kita bahwasanya banyak yang bersama dengan kita, dengan KKJB khususnya ya. Terus sudah mulai dikenal juga sama media gitu, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang peduli dengan anak-anak kelainan jantung bawaan. Acara yang berlangsung 25 September lalu ini juga dimeriahkan kehadiran Abdel Ahrian, pengisi program Amanah Islam. Rendianto melaporkan untuk NET.